badannya itu sangat gemuk banget teman-teman. Seperti ini, lihat. Nah, lihat. Jadi ketika dia disentuh, ya Allah, badannya ini terbangnya tuh. Oke, teman-teman, salam petualang, selamat sore. Jadi hari ini kita akan mendatangi sarang ular. Dan yang tadi siang itu ditemui oleh seorang pekerja. Posisinya ada di dekat titian tanah. Kita akan kesana, teman-teman. Ini cuacanya sangat buruk banget dan gelap banget, teman-teman. Lihat, gelap banget. Kita akan menuju ke sana. Nah, ini loh. Dan teman-teman, ini ada buah. Nah, ini buah kesukaan saya, teman-teman. Lihat. Nah, ini. Wah. Ini buah kesukaan saya. Dan kita sebelum kita ke sana, lihat, teman-teman. Tapi kalau timbal itu mahal. Mahal apa nih? Ini apa nih? Aduh. Oh, semut. Oke, teman-teman, ini kita makan dulu. Ini adalah buah cemplukan. Rasanya katanya manis, enak nih. Dulu saya masih kecil, dulu sering makan ini. Kamu pernah makan ini? Pernah. Pernah? Manis gak? Manis. Sama. Alah, gitu. Jadi rasanya enak banget, teman-teman. Ayo, keburu hujan, kita akan menuju ke sana, ke lokasi. Oke, ayo. Gede banget. Oke, teman-teman, itu di situ sarangnya. Ayo, hati-hati, lepas. Oke. Nah, ini teman-teman, lihat. Lihat ini. Wah, hujan. Loh. Tas. Kalau minta. Nah, lihat, teman-teman. Nah, ini ularnya. Lihat. Nah, ini teman-teman. Tadi pagi katanya pekerja itu ularnya sedang makan ke tikus. Jadi kita lihat dulu. Jadi kalau ular lagi makan tikus, dia akan posisi dia akan tidur. Coba teman-teman lihat ini. Ini posisi ularnya itu lagi makan sesuatu. Lihat, teman-teman. Lihat. Oh. Nah, ini lihat. Lihat nih. Nah, tuh. Lihat apa? Lihat, teman. Lihat nih. Oh, lihat nih. Nah, pada saat hujan seperti ini, biasanya ular pita seperti ini, teman-teman, dia akan keluar dari lubangnya. Tapi ular ini lagi makan, lagi berusaha makan tikus. Nanti kita coba, kita bongkar, kita lihat seperti apa badannya, teman-teman, ya. Oke, ayo. Lihat dulu. Nah, ini. Lihat, teman. Wow. Oh, besar banget ini. Lihat, besar banget ini. Lihat. Ya Allah. Nah, teman-teman, lihat. Dia badannya atau perutnya itu sangat besar banget, teman-teman, lihat. Wow, besar banget. Oke, kita ambil ya. Jadi kalau ular lagi makan sesuatu, dia tetap badannya di luar juga. Kadang-kadang makan di luar karena dia sangat kenyangan. Lihat, teman-teman, besar aja badannya. Lihat, pelan-pelan. Lihat, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Lihat, pelan-pelan. Pelan-pelan terus. Udah pelan, nah ini. Nah, ini kan badannya nih. Ya Allah, besar ini. Iya Allah. Lihat, ini seperti ini rupanya, teman-teman. Lihat, deket ya. Coba kan dulu, jangan dulu. Bentar dulu.
siap nih. Nah di sini tak diurus, soal ini terus, nah ini. Nah posisi dia badannya itu sangat gemuk banget teman-teman. Seperti ini, ya. Nah lihat. Jadi ketika dia disentuh, dia merasa terganggu. Tapi karena udah seperti ini, biasanya ular seperti ini langsung keluar ya. Kenapa ini? Oke teman-teman. Jadi daripada penasaran, kita langsung sekarang ya ular ini siapa ya. Nah, teman-teman, ini gak seperti biasanya. Dan Jadi, Wow, besarnya. Badannya nih, Ya Allah, badannya nih. Terbangnya tuh. Hei. Dan teman, jadi seekor ular ketika makan, dia enggak begitu agresif karena dalam badannya itu isinya semua pada makanan. Jadi kita lihat dulu ya, kita pantau, kita lihat apa yang dimakan dia. Biasanya kalau tikus, dia badannya gemuk, bulat teman-teman, kita lihat dulu. Sanggur. Jadi badannya teman-teman, badannya ini paling hitam banget ya. Paling hitam. Lihat, di jur, besar gitu ya. Lihat teman-teman. Nah ini, kepalanya hitam banget. Lihat dulu. Nah teman-teman, jadi biasanya ular seperti ini, ketika dia habis makan tikus, makan sesuatu, ular ini bisa bertahan lama, 1-2 minggu gak makan lagi teman-teman. Jadi, kita mau lihat, berhubung itu, kita dengan dulu apa? Sarangnya. Lihat teman-teman. Nah, sarangnya, kawan. Jadi sarangnya seperti ini. Dia begitu habis makan dan dia mau memasukkan lubang, tapi berhubung posisi lubang sangat kecil, dia belum sempat masuk lubang teman-teman. Kita buka lubang dulu yuk, bentar. Lalu, oh, lihat. Kayak gini. Oh, dalam. Di sana tuh teman. Ya Allah, dalamnya ya. Tersebut. Oke teman-teman, kita nggak bisa dipukuli, ini hujan deras. Takutnya kameranya ada terjadi apa-apa. Jadi kita langsung kita pegang ularnya. Kita nggak bisa lama-lama di sini. Mungkin kita mau bisa lagi, kita akan cari lagi yang lebih mantap lagi teman-teman. Yuk kita tengok dulu. Dia menyerang teman-teman. Terus. Teman-teman. Wow, ceritanya sangat tajam banget. Mantap. Tapi nggak begitu, nggak seperti ular piton panjang. Jadi ketika ular piton panjang itu melilit sangat erat. Tapi kalau ular ini seperti ini nggak begitu erat, cuma agak nggak bisa goyang tangan kita. Wow, besar banget. Lihat tangan saya ini. Iya, besar. Wow, keren. Ada teman. Nah, putar. Lihat. Oke, teman-teman. Burung ini ularnya baru makan. Jadi kita langsung kita lepas aja ya. Kita cari tempat yang dia bagus karena ularnya habis makan. Yuk kita ke dalam yuk. Takutnya kalau di luar seperti ini, banyak orang-orang yang mengincar ular seperti ini ya. Jadi kita tetap di dalam supaya dia aman. Dari orang-orang juga. Kasihan juga teman-teman. Yuk kita ke dalam.
teman-teman. Nah, biar dia di dalam supaya dia mencari lubang yang lebih mantap lagi, karena tadi itu di situ dia baru memasuki lubang karena dia baru makan sesuatu, makan tikus. Wah, keren. Jadi tikus di sini tuh besar-besar banget, teman-teman. Wah, kita udah 5 kali bahkan lebih nangkap ular hujan seperti ini. Tuh, lihat. Wah. Sudah. Oh, hati-hati. Oke. Ayo. Oke dah. Ayo kita pulang. Keburu apa? Ini hujan. Oke, teman-teman. Kita nggak bisa lama-lama karena berhubung ini hujannya deras banget dan takutnya ada petir, ada sesuatu. Jadi kita nggak bisa lama-lama. Ayo kita jalan lagi. Kita langsung pulang ke satu teman belakang, agak jauh teman-teman, sekitar 1,5 kilo ya. Oke, ayo lanjut.